Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Okey, untuk hari ini adalah subjek Bahasa Melayu. Jadi, kita akan sambung belajar mengenai mengenal huruf T sehingga huruf Z. Kita belajar mengenal huruf. Mari kita menyanyi lagu Dari Ulat Jadi ke Pompong. Dah ready? 1, 2, 3. Dari ulat jadi ke pompong. Ulat hidup dalam kelongsong. Sampai masa ke pompong pecah. Pom! Jadi rama-rama yang indah. Rama-rama terbang merata. Sungguh cantik aneka warna. Hisap madu di pohon bunga. Tapi sayang hidup tak lama. Tapi sayang hidup tak lama. Sebelum kita mengenal huruf T, mari kita ulang huruf-huruf yang telah kita belajar sebelum ini. Dah ready semua? Good. Okay. Huruf yang pertama adalah huruf A. A untuk ayam. A untuk ayam. A untuk ayam. A adalah huruf B. Ini huruf B. Ini huruf B. B untuk buku. B buku. B buku. K cawan. K cawan. K cawan. Ini huruf apa murid-murid? K. K cawan. Selepas huruf K, huruf D. D. Ini huruf D. D dadu. D dadu. Berapa dekat dadu? 3, 2, 4. D dadu. E. Emak. E. Emak. E. Emak. Seterusnya huruf F. 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 Foto. F. Foto. F untuk foto. Kemudian G. G. G gajah. G gajah. G gajah. G untuk gajah. Kemudian huruf H. H harimau. H harimau. H untuk apa? H untuk harimau. Ini huruf H. Kemudian huruf I. I ikan. I ikan. I untuk apa? Ikan. I. I ikan. J jari. J jari. J jari. Cuba kira jari ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 jari. J jari. Kemudian huruf K. K. K kaki. K kaki. Kaki ada 2. 1, 2. Ke kaki. Ke kaki. Kemudian le. Le 5. Le 5. Le untuk 5. Em. Em mangga. Em mangga. Em untuk mangga. Em. Em mangga. Em mangga. Kemudian en. Nenas. En nenas. En untuk nenas. En nenas. O otak. Ini adalah gambar otak. O otak. O untuk apa murid-murid? O untuk otak. Kemudian p. P penyu.
apa? Penyu. Penyu. Ke. Hori. Ke. Hori. Hori adalah orang sedang membaca Al-Quran. Ke. Hori. Ke. Hori. Re. Roti. Re. Roti. Re untuk apa? Roti. Re. Roti. Sayur. 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 Untuk apa? Untuk sayur. 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 Okey, untuk hari ini kita akan sambung belajar mengenal huruf T. Ini huruf T. T. T untuk tomato. T untuk tomato. Selepas huruf T adalah huruf U. U. Ubi. U. Ubi. Ini huruf U. Ubi. Kemudian V. Vitamin. V. Vitamin. V untuk apa? Vitamin. Ini huruf V. 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 Vitamin. Kemudian huruf W. Whistle. W. Whistle. W untuk whistle. W. Whistle. X. X-ray. X. X-ray. X untuk X-ray. Nampak tak? X-ray badan seorang kanak-kanak lelaki. Ini huruf X. Ini huruf X. X. X-ray. Kemudian selepas huruf X adalah huruf Y. 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 Yo-yo. Y untuk yo-yo. Y. Yo-yo. Ini huruf Y. 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 Yo-yo. Dan yang terakhir sekali adalah huruf Z. Z untuk zebra. Z untuk zebra. Ini huruf Z. Zebra.